Di tanah suci, pemandangannya sangat indah. Berbagai tumbuhan roh tumbuh, dan aroma tumbuhan memenuhi udara. Seluruh tempat dipenuhi dengan aroma yang samar, tidak ada bedanya dengan surga yang dijelaskan dalam buku-buku kuno. Oh, di bawah bimbingan ketiga lelaki tua itu, Feng Hao sekali lagi melihat sebidang tanah suci itu. Itu adalah asal mula ensiklopedia obat pertama. Jika ensiklopedia pestisida ilahi memadatkan inti padat, ia seharusnya memiliki khasiat obat ini. Feng Hao menutup matanya dan berdiri diam di samping kolam obat. Dia merasakan aroma obat yang memenuhi udara, dan hatinya damai. Ketiga lelaki tua itu berdiri di belakangnya dan saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Meskipun Feng Hao tidak pernah mengakuinya secara terbuka, mereka tahu bahwa pemuda ini adalah penguasa alam bela diri kekosongan saat ini. Dia terlalu luar biasa dalam hal basis budidaya, kecepatannya jauh melebihi pemahaman mereka. Mereka percaya bahwa tanah suci-suci medis akan muncul di tangan pemuda ini. Memasuki dunia primordial adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Namun, anehnya, pemuda ini membangun hubungan baik dengan sepuluh kerajaan besar di dunia primordial. Selama ada persediaan daun seton, memasuki dunia primordial hanyalah masalah waktu. Master alam bela diri void dari setiap generasi telah meninggalkan jejaknya. Mereka percaya bahwa pemuda ini pastinya tidak kalah dengan master alam bela diri void dari generasi manapun. Astaga, dengan membalikan tangannya, Feng Hao mengeluarkan bibit pohon dunia dari cincinnya. Dia menoleh ketiga lelaki tua itu dan bertanya, "Bisakah pohon dunia ini ditanam di tanah suci?" Pohon dunia. Ketiga lelaki tua itu terkejut. Setelah melihatnya dengan cermat, mereka berseru, "Ini sebenarnya adalah bibit pohon dunia." Pohon dunia adalah kayu ilahi. Itu adalah bentuk akhir dari kayu. Bagian manapun darinya tak ternilai harganya dan ada satu di depan mereka. Sebagai pemimpin dari Medical Saint Secret Land, bagaimana mungkin ketiga lelaki tua itu tidak mengetahui nilai dari bibit pohon dunia? Namun, menurut legenda, pohon dunia hanya dapat bertahan dan tumbuh di tanah suci. Di dunia ini, tidak banyak tanah suci yang dapat mendukung pohon dunia. Wilayah petir keluarga yang dianggap sebagai tanah suci, namun pohon dunia tidak mungkin tumbuh di wilayah petir yang dipenuhi aura penghancur. Oleh karena itu, sangat sulit menemukan lahan yang cocok untuk tumbuhnya pohon dunia. Namun, tanah ilahi di depan mereka ditinggalkan oleh dewa kekosongan ketika ia menciptakan kodeks persenjataan ilahi. Itu penuh vitalitas, dan ada obat-obatan suci yang tumbuh di dalamnya. Itu adalah tanah suci yang sempurna untuk menanam pohon dunia. Tentu saja, ketiga lelaki tua itu setuju. Bahkan jika Feng Hao bukan penguasa kekosongan, mereka tetap setuju. Pohon dewa seperti itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Mereka tidak dapat membayangkan betapa besar manfaat yang akan diperoleh tanah suci suci medis setelah tumbuh besar. Mungkin saja nama mereka akan diwariskan selamanya. Baiklah, aku akan menanamnya sekarang. Melihat bahwa mereka telah sepakat, Feng Hao perlahan naik ke udara dan melayang menuju tanah suci di tengah kolam obat. Dia seperti bulu yang hinggap di tanah dewa, bahkan rumput di tanah suci tidak bengkok karena bebannya. Tanpa ragu, dia menempatkan bibit pohon dunia di tengah tanah dewa. Tiba-tiba, akar ungu tumbuh dan menancap di tanah. Setelah berdiri kokoh, mereka berdiri tegak dan dengan cepat menyerap nutrisi di tanah dewa. Pada saat ini, khasiat obat di sekitar kolam obat juga diserap dengan cepat, berkurang dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Saat Feng Hao khawatir, pemandangan aneh muncul. Beberapa daun hijau kecil pada bibit pohon dunia memancarkan cahaya berkilauan dan jatuh ke tanah lagi, meresap ke dalam tanah sehingga tanah dewa tidak mengering. Samar-samar, ada sistem sirkulasi kecil di antara keduanya. Di antara keduanya, ada rasa saling mendukung. Ketika pemandangan ini jatuh ke mata Feng Hao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jantung berdebar-debar yang tak bisa dijelaskan melintas di hatinya, dia hanya berdiri diam di sana, memandangi bibit pohon dunia di bawah kakinya. Dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Ini adalah fenomena yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Sirkulasi, meskipun ini hanya siklus kecil di antara keduanya, Feng Hao melihat pertumbuhan tanpa akhir dan tidak pernah mengering. Misalnya, ketika seseorang menyerap energi asal mula dunia, mereka tidak akan pernah berpikir untuk memberi kembali kepada dunia. Mereka hanya tahu cara mengambil yang menyebabkan habisnya energi asal dunia. Untungnya, ada siklus di dunia sehingga tidak menyebabkan habisnya energi asal dunia. Meski begitu, energi asal dunia saat ini tidak sebaik sebelumnya, sehingga semakin sedikit orang yang bisa mencapai puncaknya. Namun, situasi di depannya berbeda. Jika pohon dunia hanya tahu cara mengambil, hanya masalah waktu sebelum tanah suci mengering, namun... Mereka tahu bagaimana memberi kembali dan mengedarkannya, menciptakan situasi di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Dengan cara ini, tanah suci tidak akan mengering dan bibit pohon dunia tidak akan mati. Terlebih lagi, apa yang dilihat Feng Hao adalah kedua belah pihak telah memperoleh manfaat yang besar. Bibit pohon dunia telah tumbuh, dan esensi ilahi yang terkandung dalam tanah ilahi juga menjadi lebih padat. Feng Hao tidak tahu bagaimana bibit pohon dunia melakukannya, tapi sepertinya itu adalah naluri alaminya. Itu seperti hutan dengan pepohonan yang rimbun. Agar pohon dapat tumbuh, diperlukan unsur hara dari tanah. Namun, tidak ada lahan hutan yang mengering. Sebaliknya, semakin rimbun pepohonan, maka semakin subur pula tanah tersebut. Bukankah ada sebuah siklus yang tidak kasat mata? Perlahan, Feng Hao duduk bersila di samping bibit pohon dunia. Dia mendapat pencerahan. Pepohonan dan tanah bisa bersirkulasi. Lalu, mengapa manusia dan langit dan bumi tidak bisa melakukan hal yang sama? Pada saat ini, Feng Hao menganggap dirinya sebagai pohon dunia dan langit dan bumi sebagai tanah. Dia ingin membangun siklus antara dirinya dan langit dan bumi. Saat ini, dia baru saja memikirkannya. Dia tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika langit dan bumi membentuk siklus dengannya. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Tidak ada ras besar di dunia yang memikirkan masalah ini ketika mereka berkultivasi. Semua ras sama, mereka hanya tahu cara mengambil. Oleh karena itu, alam tertinggi yang bisa mereka capai hanyalah alam ekstrim. Berapa banyak orang suci dan bahkan kaisar agung legendaris yang memikirkan siklus samsara? Mereka sangat kuat, dan setiap kali mereka menyerap energi asal dunia, jumlahnya akan sangat besar. Mereka menyebabkan kerusakan besar pada keseimbangan dunia, sekalipun mereka kuat dan dapat menghancurkan dunia, mereka tidak dapat lolos dari kematian. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memahami siklusnya. Oleh karena itu, antara langit dan bumi, dan mereka satu pihak pasti akan mati terlebih dahulu. Selama langit dan bumi tidak mati, mereka akan mati secara alami. Melihat pemuda yang tenang itu, ketiga lelaki tua itu tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi mereka tidak menyela. 932. Dulunya ada mitos dan legenda. Ada Tuhan. Dia memahami Dao di bawah Pohon Bodi. Itu sebabnya dia memiliki kemampuan melampaui langit dan bumi. Jadi, generasi selanjutnya menyebutnya Dewa Bodi, Pohon Bodi. Meski tidak banyak, tapi dunia masih bisa melihatnya. Tapi dunia masih bisa melihatnya. Siapa yang tahu berapa banyak sage agung yang layu di bawah Pohon Bodi? Sampai saat pembusukan. Mereka masih tidak mengerti, Tuhan itu bagaimana Dia memahami Dao. Dia berada di bawah pohon bodi. Apa yang dia pahami? Tidak ada yang mengerti. Itu adalah sebuah misteri, sebuah misteri yang tidak terpecahkan. Jadi, itu menjadi mitos dan legenda. Tepat di atas sebidang tanah suci ini, itu adalah pemandangan yang sangat sederhana. Itu membuat Feng Hao mendapat pencerahan. Siklus yang ingin dia bangun. Itu bukanlah siklus kecil yang dia butuhkan untuk menyerap energi unsur langit dan bumi dengan atribut tertentu. Dulu, dia dan siklus besar langit dan bumi itu adalah segalanya di dunia. Sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh ribuan ras, tetapi Feng Hao Linglung, dia memulai jalan yang tidak diketahui ini. Dia mencoba berulang kali untuk membangun resonansi dengan langit dan bumi. Semuanya itu semua didasarkan pada peluang yang tiba-tiba terlintas di benaknya, bersenandung di otaknya. Daokor, tiba-tiba menjerit panjang. Itu berputar perlahan. Di antara mereka. Dari celah yang telah dibuka, terdapat makna yang aneh dan misterius. Gumpalan makna ini sangat aneh. Dan terus berubah menjadi berbagai bentuk. Tampaknya ada semacam penyesuaian. Itu aneh. Dia telah duduk. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Dia setenang sumur kuno. Tidak ada sedikit pun fluktuasi energi di tubuhnya. Bahkan proses menerobos titik akupuntur sempat terhenti. Hal ini membuat ketiga lelaki tua itu semakin bingung. Saya bahkan tidak mengerti mengapa dia mendapat pencerahan. Apa yang kamu sadari? Tapi samar-samar. Ketiga lelaki tua itu sedikit terkejut. Seolah-olah seolah-olah mereka bertiga sedang menyaksikan sesuatu. Jadi, mereka tidak pernah berniat untuk pergi. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Dia mengarahkan pandangannya pada Feng Hao. Seolah takut kehilangan detailnya. Pada hari ketiga, busur fluktuasi makna yang terungkap dari celah di otak Feng Hao. Perlahan-lahan, tenang, seolah-olah ini akan diringkas menjadi sesuatu yang istimewa. Gemuruh tiba-tiba, langit meledak. Untuk sementara, antara langit dan bumi, angin kencang dan awan bergerak cepat. Gemuruh guntur, langit yang semula cerah, terselubung awan tebal, masa kegelapan yang pekat, tekan ke bawah di tanah. Ini memberi orang ilusi tercekik, sekaligus semua orang di tanah suci medis terkejut. Semua orang melihat perubahan aneh di langit dengan bingung menghadapi kekuatan langit dan bumi yang tiba-tiba ini. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Saat ini, mereka merasa langit dan bumi sebenarnya sangat menakutkan. Saya seperti perahu kecil di lautan luas, begitu biasa-biasa saja. Gelombang acak bisa menghancurkan mereka. Saat ini, mereka merasakan hal itu. Mereka merasa bahwa mereka tidak berarti apa-apa. Itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan langit dan bumi. Mungkin dia hanyalah seekor semut. Huang Tianyun yang sedang berbaring di kebun herbal dan mengunyah segala jenis ramuan tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap lurus ke arah perubahan di langit. Langsung ekspresinya berubah drastis. Ini sebenarnya sementara dia berbicara, suaranya sebenarnya bergetar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat sulit dipercaya. Bagaimana ini mungkin? Di tempat seperti ini tidak mungkinkah dia melompat dan berteriak? Seolah-olah dia sudah gila, tiba-tiba tubuhnya bergetar, sosoknya menghilang di tempat. Seolah-olah dia tidak pernah muncul, pergi pada saat langit dan bumi terguncang. Bola kecil yang sedang bermain dengan Yuning mengangkat kepalanya. Kemudian, ia mengungkapkan ekspresi yang sama seperti Huang Tianyun. Kemudian, itu lolos dari pelukan Yuning, itu berubah menjadi bayangan putih. Ia terbang langsung ke arah tanah suci, gemuruh kilatan guntur yang mengerikan melintas di awan gelap, bergema dengan ledakan yang memekakkan telinga, seolah-olah surga sedang marah. Ia ingin menghancurkan dunia. Aura kehancuran mulai menyebar saat ini. Semua orang di Medical Saint Holyland menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Cuaca berubah terlalu tiba-tiba. Kilat menyambar dan guntur menderu. Namun tidak ada satu tetes pun air hujan yang turun. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Desir. Desir. Dua suara lembut. Huang Tianyun dan bola kecil tiba di samping ketiga lelaki tua itu pada waktu yang hampir bersamaan. Tatapan mereka. Mereka semua memandang pemuda yang duduk bersila di tanah suci. Dia sebenarnya dengan tatapan tajam mereka berdua. Secara alami, mereka bisa mengetahuinya secara sekilas. Di mana Feng Hao berada? Itu adalah pusat dari perubahan surgawi ini. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Mereka semua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Dia hanya membuka satu celah. Apakah ini mungkin? Hati mereka bergetar hebat. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka tidak dapat membayangkannya. Bagaimana seseorang dengan satu bukaan melakukannya? Bahkan yang mereka ikuti saat itu itu tidak terlalu menantang surga, tetapi adegan di depan mereka memberitahu mereka, "Ini adalah kebenarannya, tidak baik. Dengan budidaya satu bukaannya, bagaimana dia bisa menolak hukuman surgawi? Sedikit ekspresi Huang Tianyun berubah, wajahnya pucat. Meskipun mereka tahu bahwa Feng Hao adalah orang dengan sembilan lubang, cepat atau lambat hukuman surgawi akan turun, tetapi mereka tidak dapat mempercayainya." Feng Hao sebenarnya telah menarik hukuman surgawi di alam satu bukaan. Hanya kekuatan dari awan kesusahan. Bahkan jika Wu Huang berada di puncaknya, dengan satu serangan, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Jangan berpikir dia tidak kuat. Ini adalah hukuman surgawi yang ditarik oleh seorang penggarap alam bukaan satu. Penggandanya telah meningkat berkali-kali lipat. Orang-orang biasa tidak bisa menolaknya. Lebih-lebih lagi, ini hanya awal. Dengan kata lain, kekuatan hukuman surgawi akan terus meningkat. Mencicit. Xiao Qiuyu juga memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia memanggil Huang Tianyun. "Saya mengerti, hukuman surgawi ini dia harus menanggungnya sendiri. Tidak ada yang bisa membantunya." Huang Tianyun mengangguk dengan ekspresi jelek, melihat pemuda di kejauhan. Dia masih setenang sumur kuno, emosinya naik turun seperti air pasang. Pertumbuhannya telah melampaui ekspektasi kami. Jika dia selamat dari hukuman surgawi ini, hal ini akan memberikan manfaat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tapi jika dia gagal, hukuman surgawi tidak peduli apapun hukuman surgawinya. Tidak ada yang berani memprovokasi. Itu seperti seseorang di puncak wuhuang yang mengalami kesengsaraan. Jika seorang suci menerobos masuk. Kemudian, orang suci itu akan memicu hukuman surgawi. Kemudian surga akan mengirimkan hukuman surgawi yang lebih mengerikan kepada orang suci itu. Jadi, jika seseorang mengalami kesengsaraan, lalu semua orang akan bersembunyi. Tidak peduli seberapa tinggi wilayahnya. Ekspresi Tan Jie berubah. Tidak ada yang berani memprovokasi hukuman surgawi. 933. Jalur kultivasi selalu merupakan jalur yang bertentangan dengan langit. Oleh karena itu, ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, hukuman surgawi akan menimpanya. Jika berhasil, mereka akan memiliki kekuatan yang lebih besar. Jika gagal, hanya kematian yang menanti mereka. Itu kejam, tetapi jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus maju terus. Hanya dengan mendekati puncaknya mereka dapat menemukan jalan menuju keabadian. Inilah yang dikejar semua makhluk hidup di dunia. Dalam hidup mereka, itu juga merupakan tujuan budidaya. Keabadian tidak ada yang tahu apakah keabadian bisa dicapai, namun para dewa legendaris itu abadi. Gemuruh, guntur bergemuruh, seolah-olah akhir dunia telah tiba, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Mungkinkah ini hukuman surgawi yang legendaris? Apakah ini hukuman surgawi yang harus dialami para orang suci? Di Medical Saint Secret Ground, banyak tetua berambut putih berseru kaget ketika mereka melihat perubahan di langit. Buku-buku kuno menyatakan bahwa hanya ketika para orang suci berkultivasi ke tingkat tertentu dan ingin menerobos lagi, barulah mereka menerima hukuman surgawi. Sebenarnya, ada keberadaan seperti itu di medical, saint, secret, ground. Kita semuanya terkejut dan gembira, namun setelah beberapa saat, ekspresi khawatir muncul di wajah mereka. Itu karena, menurut buku-buku kuno, kurang dari satu dari sepuluh orang yang bisa selamat dari hukuman surgawi. Dengan kata lain, tingkat keberhasilannya kurang dari satu dari sepuluh. Tuhan memberkati tempat suci-suci medis kami. Banyak orang berlutut dan berdoa dalam hati. Feng Hao hanyalah celah pertama Wu Huang, tapi dia bisa menarik hukuman surgawi. Dia benar-benar mencapai level ini di ranah aperture pertama. Mata Huang Tianyun dipenuhi dengan emosi dan ketidakpercayaan. Dia tidak mengerti mengapa Feng Hao mendapat pencerahan di sini. Bagaimana dia melakukannya? Dia memang berbakat. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak yakin. Ia benar-benar yakin karena di dalam hatinya, ia sebenarnya tidak bisa menemukan satu orang pun yang bisa menandinginya. Mencicit. Xiao Qiu Qiu juga mengangguk dengan penuh semangat dan ekspresi serta bentuknya sangat mirip manusia. Ini bukan tempat untuk menjalani kesengsaraan surgawi, lebih baik mencari tempat lain. Mata Huang Tianyun menyapu sekelilingnya saat dia bergumam pelan. Mengulurkan tangannya, dia dengan santai membuat tebasan. Area di mana Feng Hao berada dibelah dan seluruh tubuhnya jatuh ke dalam domain cahaya yang mengalir. Namun, celah itu tidak menutup sehingga dia bisa melihat situasi di dalamnya. Hukuman surgawi menyebabkan kehancuran total. Jika Feng Hao benar-benar mengalami kesengsaraan di sini, maka sebidang tanah ini juga akan rusak parah atau bahkan hilang. Karena hilangnya Feng Hao, Tian Fa juga menghilang. Itu muncul kembali di ruang cahaya mengalir, mengikuti Feng Hao seolah ingin membunuhnya. Iya ya. Melihat Feng Hao telah dilahap oleh ruang cahaya yang mengalir, ketiga tetua akhirnya sadar. Beralih ke samping, mereka menemukan keberadaan bola kecil dan Huang Tianyun. Manusia dan binatang itu sama-sama sangat aneh. Mereka mengikuti di samping Feng Hao, terutama Huang Tianyun. Kekuatannya yang tak terduga adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh ketiga tetua, kuat, kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, mereka masih bisa memahami mengapa dia bisa memasuki arai besar yang menyentak Tuhan. Lagi pula, dia tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Namun, bagaimana dengan binatang kecil itu? Tidak ada fluktuasi energi sama sekali; ia tidak memiliki kemampuan menyerang. Jadi, bagaimana cara masuknya? Ketiga tetua itu saling memandang, melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Seperti yang diharapkan, apapun yang bisa mengikuti penguasa seni bela diri Void tidaklah sederhana. Oleh karena itu, empat orang dan satu binatang berdiri di tempat, diam-diam mengamati situasi di ruang cahaya yang mengalir. Apa yang terjadi? Sudah berakhir. Lapisan awan gelap datang dan pergi dengan cepat. Dalam sekejap mata, langit tampak cerah dan biru. Hal ini membuat orang-orang di Medical Saint Holy Land bingung. Hati mereka penuh keraguan, tetapi mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Namun, Meskipun mereka tidak mengerti, mereka tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi di tanah suci yang tidak mereka ketahui. Orang yang mengalami kesengsaraan surgawi, bahkan keluarga di kota kekaisaran tidak memiliki keberadaan yang begitu kejam. Dari perubahan langit ini, mereka melihat peluang bagi tanah suci untuk bangkit. Di ruang cahaya mengalir, Feng Hao masih duduk diam di sana. Di dunianya, tidak ada suara. Dia dengan sepenuh hati mengejar peluang. Berdengung. Di otaknya, Daokor bergetar. Niat yang menyebar dari celah yang terbuka menjadi lebih kental. Busur perubahan menjadi semakin kecil. Itu sangat dekat dengan suara yang ada di hatinya, suara yang selama ini dia kejar. Dalam keadaan seperti itu, awan kesengsaraan di atas kepalanya menjadi semakin padat. Aura yang dipancarkannya bahkan lebih mengejutkan lagi. Kilatan petir bahkan lebih mengerikan lagi. Ia memiliki aura mengesankan yang dapat menghancurkan langit dan bumi dengan satu sambaran petir. Brengsek. Melihat adegan ini, ekspresi Huang Tianyun menjadi lebih serius. Dia mengutuk dalam hatinya. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa langsung menjalani kesengsaraan surgawi. Siapa sangka, ini hanyalah tahap pemanasan. Pada saat ini, energi yang terkandung dalam awan kesengsaraan hampir menembus tingkat sein. Setelah berhasil menembus tingkat sein, akankah pemuda ini yang hanya berada di alam satu bukaan seperti Wu Huang mampu menolaknya? Dia dan Little Ball saling memandang dan melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Apa sebenarnya yang dia pahami hingga menarik hukuman surgawi yang begitu kuat? Huang Tianyun juga tidak dapat memahami bagaimana Wu Huang, yang hanya berada di alam satu bukaan, berhasil melakukannya. Saat itu, ketika dia membuka celah ke-8, dia telah menentang dao surgawi. Bahkan hukuman surgawi yang turun tidak begitu menakutkan. Sejak awan kesengsaraan berkumpul, itu sudah jauh melampaui batas yang dapat ditahan oleh Wu Huang, yang hanya berada di alam satu bukaan. Apa maksudnya ini? Artinya langit dan bumi tidak mengizinkannya untuk memahami dan eksis. Ini berarti keberadaan yang dipahami Feng Hao tidaklah sederhana. Apakah aku harus menggunakan benda itu? Tatapannya tertuju pada Feng Hao, yang berada di ruang cahaya mengalir, saat dia bergumam. Ya, Little Ball ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Awalnya, aku berencana menggunakannya saat dia membuka aperture kedelapannya. Sekarang aku sudah menggunakannya, jika waktunya tiba. Huang Tianyun mengerutkan kening, kata-katanya penuh kekhawatiran. Kita harus tahu bahwa Feng Hao tidak hanya memiliki delapan lubang. Ada sembilan lubang di daukor miliknya. Saat dibuka, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Ya, Kiu, -kiu kecil memanggilnya dengan nada tak berdaya. Mem, itu satu-satunya cara. Huang Tianyun mengangguk dan setuju. 934. Dalam ruang cahaya yang mengalir. Feng Hao telah bermeditasi selama enam hari penuh. Ditambah tiga hari di Tanah Suci. Sudah sembilan hari penuh. Dia masih setenang sumur kuno. Sama seperti dewa. Duduk bersila di bawah hukuman surgawi. Terbungkus dalam aura kehancuran. Tapi dia masih bisa bersikap acuh tak acuh. Sepertinya begitu. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memengaruhi keadaan pikirannya. Siapa? Siapa? Busur petir menari-nari di sekelilingnya, memukul tubuhnya, tapi dia seperti patung batu. Tidak bergerak, tidak gemetar. Seolah guntur dan kilat bukanlah apa-apa. Mungkinkah dia masih belum menemukan jawabannya? Mungkinkah dia belum menemukan jawabannya? Huang Tianyun sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti mengapa hukuman surgawi belum dijatuhkan. Saya tidak mengerti mengapa hukuman surgawi belum juga datang. Xiao Qiu juga sama. Xiao Qiu juga sama. Penuh keraguan dan kebingungan, bukanlah hal yang baik untuk menunda hukuman surgawi. Semakin lama hal itu berlangsung, dan semakin banyak kekuatan yang bisa dikumpulkannya, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melepaskannya, maka akan semakin kuat. Pada saat itu, bahkan jika Feng Hao telah mengembangkan tubuh fisik yang tiada taranya, dia mungkin tidak mampu menahannya. Untung, dia sudah menguasai kekuatan tiang petir. Jika tidak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Melihat Feng Hao yang berada di tengah-tengah petir yang menari, Huang Tianyun tidak bisa menahan nafas lega. Kesempatan untuk pencerahan, kebanyakan orang tidak akan bisa mengalaminya sekali dalam hidup mereka. Tetapi, jika terganggu oleh benda luar, kemudian mungkin saja dia akan kehilangan seluruh hidupnya, dan dia tidak akan dapat menemukan peluang itu. Untung, Feng Hao sudah menguasai atribut tiang petir ini, adalah kekuatan guntur dan kilat yang tidak bisa ditolak oleh orang biasa untuk dia tapi rasanya seperti menggaruk yang gatal. Itu sama sekali tidak mempengaruhi mentalitasnya. Ada yang salah. Tiba-tiba, Huang Tianyun mengerutkan kening. Matanya berkilat kebingungan karena dia menemukan Feng Haolah yang duduk bersila di sana. Kadang-kadang, hal itu memberinya perasaan samar bahwa itu tidak ada. Seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi. Perasaan seperti itu. Hal ini membuatnya sangat bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia melirik bola kecil di sampingnya. Dan mendapati bahwa keadaannya tidak jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Tampaknya ia juga tidak dapat memahami fenomena aneh ini, karena ini bukan hanya tentang menyembunyikan aura Anda, itu bukan tekanan aura, alih-alih seolah-olah dia adalah alam semesta, tetapi sepertinya ada sesuatu yang hilang. Fenomena ini itu hanya berkedip dari waktu ke waktu, hanya sesekali saja aku mempunyai ilusi ini. Tetapi siapa mereka? Bagaimana mereka bisa berhalusinasi di depan mereka? Tidak ada keraguan tentang hal itu. Itu semua karena pemuda ini. Di samping itu, itu pasti ada hubungannya dengan pencerahannya. Pemikiran mereka merasa penuh harapan. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya dipahami Feng Hao. Gemuruh ledakan yang memekakan telinga terus terdengar di dalam awan gelap. Ular listrik menari dengan liar, seolah-olah mereka akan memusnahkan langit dan bumi. Berdengung, tiba-tiba dari bawah awan gelap ini, suara dengungan yang memekakan telinga terdengar di udara. Suara ini. Itu membawa makna yang aneh dan misterius. Tampaknya. Itu beresonansi dengan langit dan bumi di sekitarnya. Itu beriak dengan pesona yang luas dan tak tertandingi. Menyatu dengan langit dan bumi. Dia benar-benar bisa melakukannya. Dia bisa merasakan makna yang muncul dari celah Daokor. Perasaan menyatu dengan langit dan bumi di sekitarnya. Itu membuat hati Feng Hao bergetar. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar melakukannya. Menyatu dengan langit dan bumi. Kesempatan ini, dia telah menangkapnya. Meskipun dia belum bisa benar-benar menyatu dengan langit dan bumi, tetapi samar-samar dia sudah bisa merasakan fluktuasi aneh di langit dan bumi di sekitarnya. Mungkin ini adalah Dao, Dao sirkulasi, tetapi dia hanya membuka satu celah. Dia tidak bisa menghubungkan semuanya. Dia tidak bisa benar-benar memahami Dao yang baru ini. Gemuruh, tiba-tiba sambaran petir setebal lengan terkondensasi di awan kesusahan. Itu menembus awan gelap, itu langsung menyerang Feng Hao yang sedang duduk bersila. Tekanan berbahaya ini. Itu membuat Feng Hao terbangun. Saat ini, dia memperhatikan fenomena aneh di atas kepalanya. Rambutnya berdiri tegak. Berdengung. Dengan suara mendengung. Diagram arai kura-kura hitam menyebar dari dadanya. Itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu seperti dewa perang yang mengenakan baju besi yang bersinar. Pembunuhan yang melanggar langit. Dengan berpikir. Menggunakan kekuatan bintang. Energi biru. Kekuatan petir. Dia memegang pedang besar yang diringkas dari kekuatan niat bertarung di tangannya. Dia melompat. Dia menebas petir itu. Gemuruh. Petir menyambar. Di tengah kebisingan yang keras, pedang besar itu hancur sedikit demi sedikit. Pada saat itu, Feng Hao dikirim terbang. Dia memuntahkan seteguk darah. Bagaimana ini mungkin? Mata Feng Hao dipenuhi dengan ketakutan. Kekuatan petir. Itu tidak lebih lemah dari serangan Yan Aotian. Saat ini, ada juga busur listrik di tubuhnya. Mereka membawa aura yang sangat kejam. Mereka mengikis setiap sel di tubuhnya. Jika itu orang lain, dia akan terpotong oleh busur listrik ini. Dan Feng Hao, yang memiliki kekuatan petir, meski dia terluka, tapi itu bukan masalah besar. Dia mengerahkan kekuatan petir itu hanya satu putaran. Sebagian besar busur listrik asing ini dipaksa keluar dari tubuhnya. Setelah beberapa putaran, pada dasarnya mereka dikosongkan, namun dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia berlumuran darah. Untungnya, dia mendapat perawatan dari Divine Rarity Codex. Lukanya sudah sembuh dengan cepat, lengan kilin dengan berpikir, tangan kanannya menjadi lengan kilin, potongan sisik lebih berkilau, cantik dan mempesona. Cila dengan suara yang menusuk, sepasang sayap api besar terbentang dari belakangnya. Aura kekerasan menyebar, ruang di sekitarnya diwarnai dengan hamparan cahaya terang, gemuruh, sedikit dari awan kesusahan. Sekali lagi, mengembunkan sambaran petir yang lebih tebal. Dengan aura kehancuran yang mengerikan, itu hancur, seolah ingin membelah Feng Hao menjadi dua. Segel tangan pembalik surga, wajah Feng Hao serius, jejak tangan besar berwarna ungu tua dipadatkan satu demi satu. Itu langsung menuju petir, terjadi ledakan di flowing light space, merasa mereka melihat Feng Hao yang sedang bertarung melawan petir. Ketiga lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Feng Hao melakukannya. Budidaya mereka tidak rendah. Mereka bisa merasakan kekuatan petir. Saat ini. Bahkan jika itu mereka, Wu Huang berada di puncaknya. Mereka mungkin telah terpecah menjadi beberapa bagian. Tetapi. Dia adalah seorang kultivator alam satu bukaan. Tapi dia telah menanggungnya. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Ini hanya awal. Huang Tianyun, yang berdiri di samping, tidak santai. Lebih-lebih lagi. 935. Ledakan. Setelah ledakan keras, Feng Hao dikirim terbang sekali lagi. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Wajahnya seputih kertas. Seluruh tubuhnya compang kemping. Pakaiannya diwarnai merah darah. Kekuatan hukuman surgawi semakin kuat setiap saat. Saat ini, sidik jari membalik langit yang telah disiapkan Feng Hao tidak dapat menghentikan petir sama sekali. Seolah-olah itu terbuat dari tahu. Itu hancur total. Kalau bukan karena fisiknya yang kuat. Ini, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Guntur yang mengejutkan. Itu mengingatkan Feng Hao pada Yan Aotian. Dia bisa dengan mudah menghancurkan Sky Flipping Handprint miliknya. Jadi, saat busur listrik tersebut masuk ke tubuhnya, dia tidak bisa menyingkirkannya. Setiap busur listrik, tampaknya sudah mendarah daging. Itu menghancurkan semua yang ada di tubuhnya. Hal itu membuatnya merasa tidak berdaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat awan kesusahan di atas kepalanya, sudut mulut Feng Hao penuh dengan kepahitan. Dia belum memikirkan hal itu sama sekali. Sebuah peluang yang secara tidak sengaja dia manfaatkan. Dia benar-benar membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan. Kalau bukan karena bakat kura-kura hitamnya, dia memiliki sisa-sisa dewa phoenix. Sambaran petir pertama itu sudah cukup untuk mengubahnya menjadi abu. Mungkinkah ini hukuman surgawi yang legendaris? Huang Tianyun secara samar-samar telah menyebutkan hal itu kepadanya sebelumnya. Saat delapan lubang dibuka, hukuman surgawi akan turun. Situasi di depannya. Tampaknya tidak ada bedanya dengan apa yang dijelaskan Huang Tianyun. Langsung ekspresinya berubah lagi. Hukuman surgawi, dua kata ini bisa menghancurkan segalanya. Setiap ras di dunia menjadi pucat saat mendengar tentang kesengsaraan ledakan. Sebelum dia bisa membersihkan sisa busur listrik dari tubuhnya, sambaran petir lainnya mengembun di awan kesusahan. Setebal paha, seperti pilar cahaya, dengan aura yang mampu menghancurkan langit dan bumi, jatuh tepat di atas kepalanya, membalikkan tangan surga. Hampir tanpa disadari, tangan Feng Hao dengan cepat membentuk segel tangan yang rumit. Sidik jari berwarna ungu tua, lapisan demi lapisan, selusin dalam satu garis lurus di atas kepalaku berderak. Guntur seolah membelah langit dan bumi dengan aura yang sangat menakutkan, dan itu runtuh. Akankah cetakan tangan berwarna ungu tua untuk menembus dan menggiling? Jatuh ke arah Feng Hao dengan kekuatan yang tak terhentikan. Feng Hao mengangkat pembelah langit, pedang panjang itu menembus udara dengan cara yang garang dan mengesankan. Menghadapi sambaran petir secara langsung. Gemuruh. Dengan tabrakan yang memekakkan telinga. Feng Hao merasa seperti ditabrak kereta api. Dia terlempar seperti rumput bebek. Tetesan darah menetes ke bawah. Dadanya berantakan. Seluruh tubuhnya hancur tak bisa dikenali lagi. Darah mengalir dari lukanya. Dia juga sepertinya mengalami koma. Brengsek. Huang Tianyun, yang berdiri di manor, melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan sebuah bola benda yang berkilauan. Ekspresinya agak serius. Hukuman surgawi delapan lubang. Terserah kamu. Pergi. Saat dia hendak melempar bola benda gemerlap itu ke Feng Hao, Xiao Qiu melintas di depannya, menghentikan gerakannya. Apa? Huang Tianyun sedikit terkejut. Kemudian, alisnya berkerut. Maksud Anda? Belum. Pergi. Xiao Qiu mengangguk dengan serius. Hukuman surgawi. Bukankah ini kesempatan terbaik untuk mengasah kemampuanku? Semakin lama dia bertahan, semakin besar manfaatnya. Baiklah, tunggu sebentar lagi. Huang Tianyun merenung sejenak. Dia tetap setuju, tetapi tatapannya tertuju pada Feng Hao. Selama ada sesuatu yang aneh, dia pasti akan melempar benda itu ke tangannya. "Lindungi Feng Hao!" Apa itu tadi? Ketiga lelaki tua itu memandang benda terang di tangannya dengan heran. Meski objek ini tidak memancarkan aura yang tiada taraf dan menakutkan, tetapi... Tapi itu sangat misterius. Itu hanya sekilas. Mereka mempunyai ilusi bahwa jiwa mereka sedang dilahap, seolah-olah benda di depan kita adalah lubang hitam. Mampu menelan segalanya? Siapa mereka? Ketiga lelaki tua itu tahu. Keduanya bertekad melindungi Feng Hao. Segera, semua orang mulai menebak identitas mereka. Uhuk-uhuk, Feng Hao terbangun oleh rasa sakit di tubuhnya. Bangun! Dia batuk beberapa suap darah. Wajahnya seputih selembar kertas pada saat ini. Apa yang terjadi di dalam dirinya tidak bisa lebih buruk lagi. Luka lama belum hilang, luka baru akan datang. Hingga busur listrik mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Dia hampir kehabisan akal. Saya ingin menjadi jelas. Itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Jika tidak, penyembuhan dari kodeks pestisida Tuhan tidak memberikan efek sama sekali. Tetapi, bisakah Tianfa di atas kepalanya memberinya waktu sebanyak itu? Menabrak. Tepat ketika dia kehabisan akal. Terdengar suara seperti air pasang keluar dari tubuhnya. Dan itu adalah suara yang familiar. Segera, semangat Feng Hao yang awalnya agak putus asa segera tersentak. Itu adalah energi panas. Feng Hao sangat senang, sedikit terkejut. Gelombang energi panas ini, dalam pikirannya, tidak diragukan lagi makhluk itu maha kuasa, seolah-olah tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh gelombang energi panas ini. Menyembuhkan luka, tampaknya ini hanya salah satunya. Gelombang energi ini, itu dihasilkan setelah menyerap energi esensi dari petir binatang sampai sekarang. Feng Hao juga tidak mengerti apa gelombang energi panas ini. Tentu saja, kemanapun gelombang energi panas ini mengarah, semua busur listrik telah dibersihkan dari tubuhnya. Lebih-lebih lagi, lukanya sembuh dalam sekejap. Saat ini, dia merasa seolah-olah telah bangkit dari neraka ke surga. Seluruh tubuhnya terasa segar, itu dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Sepertinya begitu, dia harus berburu lebih banyak binatang di masa depan. Feng Hao segera mengambil keputusan di dalam hatinya setelah dia berdiri. Kegembiraan di hatinya lenyap tanpa bekas, karena di dalam awan kesengsaraan sambaran petir yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya telah terbentuk. Bagaimana dia bisa bertahan melawan hal ini? Wajah Feng Hao menjadi gelap, pikirannya berpacu, sedikit matanya berbinar, dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan disk yang cemerlang. Itu adalah segel naga pemakan surga di puncak kekuatan kaisar. Segel naga pemakan surga telah melahap kekuatan bintang dalam jumlah besar. Oleh karena itu, ia telah mencapai level senjata roh. Segel naga pemakan surga, mata Huang Tianyun berbinar sedikit. Dia mengerutkan kening lagi, dia menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Dia baru memulihkan kurang dari setengah kekuatannya. Dia mungkin tidak bisa bertahan lama." Mengaum, di bawah kekuatan bintang Feng Hao, warna biru, di bawah aktivasi petir ekstrim, dan tiga kekuatan ekstrim lainnya. Pola pada cakram segel naga pemakan surga semuanya menyala. Pesona besar yang tak bisa dijelaskan berkumpul di tubuh naga di samping piringan itu. Langsung, seekor naga yang cemerlang melonjak dari piringan itu. Ia mengangkat kepalanya dan meraung. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, langsung menuju guntur yang jatuh. Keduanya bertabrakan dengan keras. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Ledakan yang menghancurkan bumi. Semuanya menyala. 936. Di ruang cahaya yang mengalir, angin dan awan tersapu. Itu adalah pemandangan akhir dunia. Gelombang energi yang mengamuk menyapu ke segala arah, seperti air pasang. Jika ini terjadi di tanah suci suci medis, setengah dari tanah suci itu akan hancur. Kurang dari, lebih besar dari, kekuatan hukuman surgawi begitu kuat. Seluruh tubuh Feng Hao berkilau dan berkilau, seolah-olah dia mengenakan baju sirah. Dia seperti dewa perang, di belakangnya sepasang sayap merah tanpa kotoran perlahan mengepak, beriak dengan aura yang keras dan menakutkan. Tangan kanannya menyeramkan dan menakutkan, ditutupi sisik, sangat menyihir. Dan justru tangan inilah yang ditutupi sisik yang memegang piring bundar. Itu sangat cemerlang, seolah-olah itu adalah benda ilahi. Aura kuno yang terpancar darinya sangat menakutkan. Dengan bantuan segel naga pemakan surga, dia mampu melawan hukuman surgawi dengan mudah. Naga yang muncul dari segel naga pemakan surga berbeda dengan naga yang terkondensasi dari energinya sendiri. Tampaknya ia memiliki spiritualitasnya sendiri dan tahu bagaimana memanfaatkan kelebihannya sendiri. Yang paling mengejutkan Feng Hao adalah naga ini sepertinya mampu melahap energi hukuman surgawi. Setelah setiap tabrakan, pilar petir akan terbelah, dan naga itu akan membuka mulutnya untuk melahap energi petir di sekitarnya, seolah-olah sedang menyerap air. Energi hukuman surgawi juga bisa dilahap. Feng Hao tercengang saat ini, dia tidak bisa mempercayai matanya. Naga ini sepertinya masih hidup. Ia sebenarnya tahu bagaimana memperkuat dirinya sendiri. Tampaknya hal itu sama sekali tidak berada dalam kendali Feng Hao. Ia punya pemikirannya sendiri. Energi Feng Hao jelas dapat merasakan bahwa naga ini menjadi lebih kuat. Namun, segel naga pemakan surga di tangannya sepertinya tidak mengalami perubahan apapun, seolah-olah energi petir yang dimakan tidak disalurkan ke pelat bundar sama sekali. Hukuman surgawi juga harus berada dalam lingkup langit dan bumi. Melihat pemandangan naga melahap energi petir dengan bebas, Feng Hao tertegun dan jantungnya berdebar. Dia adalah langit dan bumi, dia dapat melengkapi langit dan bumi, menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk memperkuat dirinya sendiri, dan kemudian membangun sebuah siklus. Jika hukuman surgawi juga ada di langit dan bumi, bukankah itu berarti dia juga bisa melahap petir hukuman surgawi? Untuk sesaat, sebuah pemikiran mengejutkan muncul di benaknya. Itu adalah pemikiran yang bahkan para sage agung dan kaisar agung pun tidak akan berani membayangkannya, karena dia telah menjadi langit dan bumi. Dia seharusnya mampu menampung semua energi di dunia. Inilah yang dipikirkan Feng Hao saat dia melihat kilatan petir di langit, ekspresi keserakahan muncul di matanya. Ia memahami betul bahwa energi petir ini bukan murni dari atribut petir atau energi petir yang ekstrim. Seharusnya mencakup unsur-unsur lain. Cobalah. Feng Hao memegang segel naga pemakan surga dan duduk bersila. Dia menutup matanya dan mengaktifkan niat dibukaan inti dao miliknya. Tiba-tiba, dia sama-sama merasa seolah-olah telah menyatu dengan langit dan bumi. Apa yang dia mau? Huang Tianyun dan bola kecil itu sama-sama bingung, tidak mengerti apa yang dia lakukan. Dia tidak mungkin memikirkan. Setelah beberapa saat, Huang Tianyun mau tidak mau menghirup udara dingin dan berseru, "Mungkinkah dia ingin melahap energi Tianfa?" Iya. Bola tersebut juga memiliki ekspresi keheranan yang sangat mirip manusia di wajahnya. Orang gila ini, bagaimana energi Tianfa bisa dilahap? Huang Tianyun tidak bisa menahan amarahnya. Dia ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Ledakan. Pilar petir yang besar itu seperti naga apokaliptik yang bisa melahap segalanya. Ia turun dengan ganas dan bertabrakan dengan naga yang cemerlang. Kemudian, meledak dan petir turun dari langit. Di bawah kendali kuat Feng Hao, naga itu tidak melahap energinya. Itu datang. Melihat busur petir yang jatuh dari langit, Feng Hao menutup matanya. Tidak ada hal lain dalam pikirannya saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan niat mendalam yang mengalir keluar dari celahnya. Ini adalah upaya yang berani, dan dia tidak mempertimbangkan konsekuensi kegagalannya. Namun, jika berhasil, ia akan mendapat keuntungan besar. Bas. Ketika niat mendalam ini terkondensasi, ritme hebat yang tak dapat dijelaskan bergema di setiap sudut tubuhnya. Bunyinya seperti terbakar dan tidak berhenti dalam waktu lama. Saat ini, Feng Hao mulai menggunakan teknik evolusi, sama seperti bagaimana dia biasanya menyerap energi asal langit dan bumi. Dia mulai menyerap energi petir yang jatuh dari langit. Pada saat ini, ketika dia menggunakan teknik evolusi, dia sepertinya menjadi pusat pusaran air. Semua energi petir di sekitarnya tertarik padanya dan meresap ke dalam tubuhnya. Energi yang awalnya sangat keras perlahan menjadi tenang di bawah suara pembakaran yang tak terlukiskan setelah memasuki tubuhnya. Itu seperti energi atribut petir biasa yang merasuki dunia. Semua itu diam-diam beredar di dalam tubuhnya. Pada dasarnya, itu tidak berbeda dengan Yuan Power alami biasa. Hanya saja, sebelum menjadi tenang, hal itu akan menyebabkan sejumlah kerusakan. Namun, itu masih dalam jangkauan yang bisa dia tanggung. Namun, ini bukanlah akhir. Di bawah kendali suara terbakar ini, sebuah niat yang bahkan Feng Hao sendiri tidak mengetahuinya keluar dari tubuhnya. Itu merembes keluar dari setiap pori-pori tubuhnya dan membentuk siklus misterius dengan dunia luar ini. Huang Tianyun dan Xiao Qiuqiu sama-sama tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Pemandangan di depan mereka hampir melampaui pemahaman mereka. Harus diketahui bahwa energi hukuman surgawi bukanlah energi petir murni. Itu adalah kehendak langit dan bumi yang dipadatkan oleh dunia, namun muncul dalam bentuk kilat. Bahkan segel naga pemakan surga, yang dapat melahap semua jenis energi di dunia, tidak dapat melahapnya untuk digunakan sendiri. Ini karena tidak dapat menampung kehendak langit dan bumi. Namun, dalam jangkauan indera mereka, mereka melihat bahwa energi kehendak langit dan bumi sebenarnya sedang dimakan oleh Feng Hao. Seketika, seolah-olah ada bom yang meledak di benak mereka. Terdengar suara gemuruh, dan mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Feng Hao melakukannya. Harus diketahui bahwa orang itu pun tidak dapat melahap kehendak langit dan bumi. Setelah energi petir memasuki tubuh Feng Hao, itu tidak memasuki pusaran bela diri ilusi. Sebaliknya, ia langsung ditarik ke dalam Martial Yuan Vortex. Dalam sekejap, pusaran martial yuan di dalam tubuh Feng Hao mengalami perubahan yang menakjubkan. Pusaran martial yuan yang awalnya tidak berwarna dan berelemen tiba-tiba mulai berkilau dengan petir pada saat ini, seolah-olah itu adalah fisik dengan atribut petir. Di bawah perpaduan energi petir dari kehendak langit dan bumi, pusaran yuan bela diri miliknya benar-benar berubah. Dari martial yuan vortex non-element, ia berevolusi menjadi atribut petir. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah ada seorang pun yang mengalami perubahan seperti itu pada pusaran di tubuh seseorang, namun. Pada saat ini, perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini benar-benar muncul di tubuhnya. 937. Suara mendesing. Gerincing, gemerincing. Pusaran listrik berputar terus-menerus dan mengeluarkan suara seperti gelombang. Ini memberi ilusi kepada orang-orang bahwa mereka berada di tengah lautan yang mengamuk. Kurang dari. Lebih besar dari lebih besar dari. Dari sudut pandang orang luar, itu seharusnya adalah pusaran esensi bela diri dari atribut guntur. Namun, Feng Hao bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Dari segi bentuk, tidak ada bedanya dengan atribut guntur. Namun, esensinya sama sekali tidak mirip dengan atribut guntur. Itu adalah jenis energi yang belum pernah bersentuhan dengan Feng Hao sebelumnya. Itu mengandung banyak energi dalam jangkauan persepsi Feng Hao. Tampaknya berisi dunia tanpa akhir. Kekuatan energi ini menyebabkan Feng Hao merasa khawatir. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya telah melampaui pemahaman Feng Hao, hanya saja saat ini agak pingsan. Tidak cukup, masih belum cukup. Menatap busur listrik yang berkedip di atas kepalanya, mata Feng Hao dipenuhi dengan keserakahan. Jika bukan karena dia takut dihancurkan oleh energi di dalam, dia benar-benar ingin menerobos ke dalam awan kesengsaraan dan melahap energi di dalamnya secara sembarangan. Meskipun Feng Hao tidak tahu energi apa itu untuk saat ini, dia yakin bahwa itu adalah keberadaan yang melampaui energi ekstrim. Dia hampir yakin akan hal ini. Jika aku memiliki tubuh fisik tertinggi, aku mungkin bisa menolaknya. Hati Feng Hao membara karena gairah. Dia semakin ingin memiliki tubuh fisik tertinggi. Jika ia bisa menahan kekuatan seni bela diri, ilusi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menahan kekuatan hukuman surgawi. Sayang sekali, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan merasa sedikit menyesal. Saat ini, dia tidak memiliki tubuh fisik tertinggi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa melahap energi yang tersebar. Namun, meski begitu, hasil panennya cukup besar. Di sekujur tubuhnya, kepompong petir khusus perlahan-lahan dibangun. Itu seperti kepompong, dan sangat aneh. Pusaran martial essence di tubuhnya juga perlahan menguat karena energi yang terus menerus diserap. Ini adalah penguatan mendasar, bukan kondensasi dari inti aneh. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Huang Tianyun dan Bola Kecil tidak dapat menerima kenyataan ini? Namun, dengan penglihatan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak melihat perubahan pusaran martial essence di dalam tubuh Feng Hao? Itu bukanlah atribut petir, meskipun tampaknya disebabkan oleh petir. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akan mengira itu disebabkan oleh petir. Namun, dengan pemahaman mereka tentang hukuman surgawi, mereka secara alami tahu bahwa itu adalah kehendak langit dan bumi. Jika seseorang bisa mengendalikan kehendak langit dan bumi, bukankah itu berarti seluruh dunia akan berada di bawah kendalinya? Hai, itu hanya sebuah pemikiran, tapi itu membuat mereka menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Mengontrol langit dan bumi adalah sesuatu yang bahkan kaisar dan dewa agung tidak bisa lakukan. Jika tidak, mereka tidak akan. Apa sebenarnya yang dia pahami? Keduanya sedikit terdiam saat ini. Meskipun sebidang tanah suci itu bersifat mistis, hal itu tidak membuat banyak perbedaan di mata mereka. Mengapa dia bisa memperoleh pencerahan di sebidang tanah suci itu? Jika dia benar-benar bisa mengendalikan kehendak langit dan bumi. Sesaat kemudian, kegembiraan liar muncul di mata mereka saat tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Oh tidak, segel naga pemakan surga tidak tahan lagi. Melihat naga besar yang terbelah oleh sambaran petir, Huang Tianyun tiba-tiba tersadar. Sambil memegang benda terang di tangannya, dia langsung melemparkannya ke arah Feng Hao tanpa ragu-ragu. Kali ini, bola kecil tidak menghentikannya. Astaga! Objek gemerlap ini tidak memiliki fluktuasi aura sedikit pun. Kedatangannya langsung meluluhkan lubang kepompong petir di sekitar tubuh Feng Hao. Itu seperti kantong plastik yang terkena api. Dalam sekejap, itu meledak dan memasuki tubuh Feng Hao. Weng! Tiba-tiba, tubuh Feng Hao bergetar dan suara mendengung besar datang dari dalam tubuhnya. Kemudian, cahaya menyilaukan muncul dari tubuhnya, menerangi ruang gelap gulita di sekitarnya. Dia seperti dewa dengan tubuh emas tertinggi yang menerangi dunia. Astaga! Pada saat ini, pilar petir telah menghancurkan sepenuhnya naga besar yang telah dilepaskan oleh segel naga pemakan surga. Dengan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi, ia mengguncang angkasa, melesat melintasi langit, dan langsung mendarat di atas kepala Feng Hao. Saat ini, ketiga lelaki tua itu menjadi gugup. Namun, karena kepercayaan mereka pada orang aneh ini, Huang Tianyun, mereka percaya bahwa Huang Tianyun pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Benda aneh itu seharusnya bisa membantu Feng Hao, ledakan. Ledakan yang memekakan telinga terdengar, namun pemandangan cipratan darah tidak muncul. Baut petir itu seperti kolom air yang bertabrakan dengan sepotong logam. Itu segera memercik ke segala arah, tapi itu tidak merusak cahaya kemasan yang cemerlang. Ketika Feng Hao merasakan kelainan itu, dia hanya sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia dengan cepat mengedarkan teknik evolusi dengan panik menyerap energi hukuman surgawi yang melimpah di ruang sekitarnya. Setelah beberapa saat, kepompong petir di sekujur tubuhnya menjadi semakin besar. "View melihat adegan ini, ketiga lelaki tua." Huang Tianyun dan Bola Kecil tidak bisa menahan nafas lega. Hukuman surgawi delapan lubang, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Huang Tianyun menghela napas sedikit, namun kekhawatiran dalam suaranya sepertinya tidak sekuat sebelumnya. Semua ini karena Feng Hao dapat melahap energi hukuman surgawi untuk digunakan sendiri. Hal ini tidak hanya melampaui imajinasi mereka, tetapi juga melampaui pengetahuan mereka. Karena dalam lingkup pengetahuan mereka, belum ada seorang pun yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Jika dia benar-benar melahap energi hukuman surgawi, mungkin bukan tidak mungkin dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan hukuman surgawi. Faktanya, dia sedikit lega dengan situasi tak terduga yang akan terjadi saat dia membuka sembilan lubangnya. Setelah dua jam, hukuman surgawi menjadi sedikit gila, dan kecepatan jatuhnya menjadi semakin cepat. Aura kehancuran begitu kuat sehingga bahkan ketiga lelaki tua yang berdiri di manor pun bisa merasakannya. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa hanya satu dari sepuluh orang yang selamat dari hukuman surgawi. Pada saat yang sama, mereka juga memahami mengapa mereka yang selamat dari hukuman surgawi memiliki kemampuan yang menantang surga dalam buku-buku kuno. Dulu, mereka mengira hal itu berlebihan, namun sekarang, mereka tidak menganggapnya berlebihan sama sekali. Karena tidak ada yang lebih dilebih-lebihkan selain selamat dari hukuman surgawi. Namun, bahkan petir hukuman surgawi yang gila pun tidak dapat membahayakan Feng Hao, yang memiliki tubuh emas. Dia seperti batu yang membandel di tengah arus deras, tidak tergerak. Sebaliknya, di bawah pembersihan aliran deras, ia bersinar lebih terang dan menjadi lebih keras. Tampaknya dia akan tetap ada meskipun langit dan bumi dihancurkan, tidak dapat dipecahkan. Dan di bawah baptisan hukuman surgawi, Feng Hao memperoleh manfaat yang lebih besar. 938. Berdengung. Dalam benaknya, ada suara terbakar dan inti daunnya sedikit bergetar. Bukaan yang telah dibuka seperti jendela atap di atas inti dao. Itu sangat menembus dan sepertinya mengarah ke dunia lain. Jaraknya sangat jauh dan tidak terbatas. Kurang dari. Lebih besar dari. Suara insinerasi bergema di dunia ini. Hanya saja itu berasal dari aperture yang terbuka. Makna dibaliknya sangatlah unik. Itu seperti suara langit, beresonansi dengan dunia di sekitarnya. Meski resonansinya masih tergolong lemah, namun masih dapat mempengaruhi rentang tertentu. Di bawah kekuatan isap teknik amplifikasi, sebagian besar energi yang jatuh dari hukuman surgawi diserap, membentuk kepompong petir besar untuk diserap Feng Hao secara perlahan. Pada saat ini, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan kecemerlangannya begitu menindas sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Wajahnya serius dan tenang seperti sumur kuno. Dia duduk di sana seperti dewa dengan ritme yang hebat mengalir ke seluruh tubuhnya, yang sangat menakutkan. Sayang, pada saat ini di dalam tubuhnya ada kilatan petir yang berkumpul di sungai, menyatu menjadi pusaran martial essence yang luas. Ada ritme besar yang menyebar, dan seluruh pusaran martial essence bergema dengan suara terbakar, seolah-olah itu adalah asal mula dunia. Karena integrasi terus-menerus dari busur listrik ini, warna putih keperakan di martial essence vortex menjadi lebih terang, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya perlahan meningkat. Menurut perkiraan Feng Hao, energi dalam pusaran ini akan melampaui kekuatan-kekuatan petir ekstrim. Dalam keadaan seperti itu, teknik evolusi, yang awalnya hanya naik ke tingkatan awal surga, juga meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari dua jam, ia telah naik ke peringkat surga menengah. Selain itu, ia terus melaju menuju peringkat puncak surga dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Menurut perkiraan Feng Hao, kemungkinan besar evolusi lebih dari cukup untuk naik ke puncak peringkat surga kali ini. Alasannya karena energi hukuman langit. Energi semacam ini tidak ada bandingannya dengan kristal aneh tingkat tertinggi. Karena peningkatan evolusi, Martial Essence Vortex juga perlahan berkembang. Kekuatan penyerapannya juga semakin kuat dan area pengaruhnya juga semakin besar. Kepompong petir yang melilitnya juga bertumpuk lapis demi lapis. Terobosan. Merasakan energi yang melonjak di sekelilingnya, Feng Hao tidak ragu menggunakan energi ini untuk menyerang celah kedua pada inti daunnya. Ledakan. Setelah melewati kapal konsepsi dan pemerintahan, ia mengembun menjadi satu ki dan naik ke atas naga besar itu. Energi hukuman surgawi seperti gelombang pasang menghantam lubang dengan keras, mengeluarkan ledakan yang menghancurkan bumi. Hal ini menyebabkan Feng Hao merasa sedikit pusing, wajahnya pucat, dan tubuhnya mengejang kesakitan. Namun, manfaat dari dampak energi ini membuat Feng Hao sangat gembira. Namun, hanya setelah satu kali percobaan, dia dapat melihat dengan jelas bahwa membran yang menutupi lubang kedua telah menipis dengan lapisan yang terlihat. Hasilnya kali ini tidak kurang dari dampak tiga jenis kekuatan tertinggi yang ratusan dan ribuan kali lipat. Dengan demikian, Feng Hao dengan kuat menahan rasa sakit yang hebat di otaknya dan mengumpulkan energi hukuman surgawi di sekelilingnya dengan panik menyerang celah kedua ini karena dia tidak tahu kapan hukuman surgawi akan berakhir. Tidak banyak peluang untuk berkembang secepat itu, jadi dia tidak berani menyia-nyiakan satu detik pun ini karena satu upaya setara dengan efek biasanya selama beberapa jam. Tindakannya jatuh ke mata Huang Tianyun dan Bola Kecil. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat melihat apa yang dia lakukan. Bola Kecil itu menenangkan emosinya yang terkejut dan melirik Huang Tianyun dengan bangga. Orang ini selalu tidak mau sebelumnya dan berpikir bahwa Feng Hao biasa saja, tapi sekarang. Dia tercengang. Fiu. Huang Tianyun mengabaikan provokasinya dan menarik napas panjang. Masih ada sedikit kegembiraan di kedalaman matanya. Dia tidak tahu berapa banyak monster dan jenius yang dia lihat. Oleh karena itu, prestasi Feng Hao tidak pernah menjadi yang paling menonjol di matanya. Jika bukan karena warisan Feng Hao, seorang jenius tingkat ini bahkan tidak layak untuk diperhatikan. Namun, pada saat ini, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan mengakui bahwa dia lebih rendah. Ini bukan lagi manfaat yang diberikan warisan kepada Feng Hao. Ini adalah sesuatu yang dia pahami sendiri dan terjadi tepat di depan matanya. Pada saat ini, ketiga lelaki tua itu sangat terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan benda apa yang telah dibuang oleh Huang Tianyun yang sebenarnya dapat menolak hukuman surgawi. Bahkan hukuman surgawi tidak dapat menggerakkannya sama sekali. Melihat Feng Hao, yang sepertinya sedang mandi di bawah hukuman surgawi, mereka semua terdiam. Seperti yang diharapkan dari penguasa kekosongan, itulah satu-satunya pemikiran di hati mereka. Ini karena di dalam hati mereka, penguasa kehampaan selalu maha kuasa. Saat Feng Hao sedang menjalani kesengsaraan surgawi, situasi di Benua Langit bela diri telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Pertama adalah penghancuran Radiance Alliance, aliansi radiance yang kejam, kekuatan puncak yang membutuhkan tiga klan besar kota kekaisaran untuk menekannya, sebenarnya dimusnahkan dalam satu malam. Ketika berita tentang apa yang terjadi di kota kuno Medical menyebar, semua orang hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka. Mereka tidak berani mempercayainya. Namun, ketika pengumuman dari tiga klan besar kota kekaisaran datang, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Radiance Alliance dimusnahkan oleh satu orang. Dikatakan bahwa para tetua dan bahkan pemimpin aliansi dilumpuhkan di tempat oleh satu orang yang menggunakan sepatu usang di persekutuan alkemis. Tidak ada yang mau mempercayai fakta ini. Namun, saat itu, ratusan ribu orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apalagi utusan tiga klan besar juga hadir. Mereka semua membenarkan kebenaran masalah tersebut. Semua orang terkejut. Mereka tidak bisa membayangkan betapa kuatnya orang ini. Mungkinkah dia dewa atau kaisar agung? Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa orang yang kejam itu sebenarnya bernama Feng Hao, generasi muda Klan Feng yang bersinar selama Festival Anugerah Tuhan Guru. Semua orang tidak percaya, tetapi pada saat yang sama mereka bahkan lebih terkejut. Pesona macam apa yang dimiliki pemuda ini hingga mampu menarik ahli yang tiada taranya untuk melindunginya? Tidak ada yang bisa memahaminya. Tiga klan besar tidak sebodoh itu untuk tidak mengatakan bahwa Huang Tianyun dijatuhkan oleh Feng Hao dari dunia primordial. Setelah kata-kata pemimpin Radiance Alliance tersebar, semua orang yang mendengarnya terkejut. Selain rasa takut yang masih ada, kemarahan yang mengerikan muncul di hati mereka. Hal ini terutama terjadi pada mereka yang murid jeniusnya dibunuh oleh organisasi pembunuh dunia bawah. Mereka sangat membenci Radiance Alliance. Semuanya bergabung dengan tim untuk memusnahkan Radiance Alliance. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, semua kekuatan aliansi radians di benua langit bela diri telah dicopot, termasuk tanah suci laut utara. 939. Kehancuran Radiance Alliance secara alami berarti klan Feng telah naik ke tampuk kekuasaan. Kurang dari. Lebih besar dari lebih besar dari. Saat berita itu menyebar, semua kekuatan sudah menduganya. Dengan murid yang begitu mengerikan, kebangkitan klan Feng hanya tinggal menunggu waktu saja. Mereka hanya tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Tiga klan besar kota Kekaisaran bersama-sama mengumumkan bahwa mereka akan menyambut klan Feng kembali ke kota Kekaisaran. Mereka juga akan menghormati klan Feng sebagai klan nomor satu di kota Kekaisaran. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa klan Feng sekali lagi kembali ke posisi semula setelah mengalami kemunduran selama beberapa ribu tahun. Ketika berita itu sampai ke klan Feng, barang antik tua itu begitu gembira hingga air mata mengalir di wajah mereka. Bahkan nenek moyang klan Feng dan mata Feng Zentian memerah karena emosi. Klan Feng dipenuhi dengan sorak-sorai seolah-olah mereka sedang merayakan festival. Di mana-mana dipenuhi dengan suasana gembira, awalnya sebagian besar orang mengira klan Feng pasti akan jatuh, dan bahkan mungkin binasa. Semua orang bersiap untuk melawan. Radiance Alliance sampai mati. Feng sentian bahkan diam-diam mengatur agar banyak murid inti klan Feng mengawal anggota klan Feng melarikan diri. Begitu pertempuran dimulai demi mempertahankan garis keturunan terakhir mereka, tapi sekarang mereka pasti telah bangkit dari neraka ke surga. Radiance Alliance telah dihancurkan, dan hampir semua kekuatan di benua surga bela diri telah berpartisipasi. Jadi meskipun Radiance Alliance menurunkan lebih banyak orang, mereka akan diserang oleh semua kekuatan di benua Surga Bela Diri. Bagaimana mereka bisa melawan empat Klan Besar dan empat Senjata Kekaisaran? Kecuali Radiance Alliance memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua kekuatan di benua Surga Bela Diri, tidak mungkin mereka bisa kembali. Itu karena tujuan keberadaan Radiance Alliance telah diumumkan ke publik. Bahkan rakyat jelata pun tidak akan bisa menerima tindakan mereka. Adapun kekuatan yang berpihak pada Radiance Alliance, mereka menderita pukulan berat. Banyak dari mereka bahkan telah dimusnahkan. Keluarga yang telah mengkhianati klan Feng dipenuhi dengan penyesalan. Tanpa ragu, jika mereka memilih untuk mengikuti klan Feng ketika mereka berada dalam kesulitan, mereka pasti akan menjadi bawahan Feng Hao yang terpercaya. Tidak perlu disebutkan manfaat yang akan mereka terima. Beberapa kekuatan yang berpihak pada Radiance Alliance telah dimusnahkan, sementara kekuatan yang berpihak pada tiga klan lainnya telah meninggalkan Divine Grey City, menghilang tanpa jejak. Adapun kekuatan yang memilih untuk mengikuti keluarga Feng tidak hanya mereka tidak menderita kerugian apapun dalam insiden ini, tetapi mereka juga memiliki posisi tinggi di kota Grace. Banyak kekuatan yang iri pada mereka, belum lagi menjalin hubungan dengan Klan Feng. Bahkan jika mereka menjalin hubungan dengan mereka, mereka akan mendapat manfaat darinya seumur hidup. Dapat dikatakan bahwa bahkan tiga keluarga kota Kaisar tidak berani mengacaukan kekuatan ini. Ini adalah pengakuan diam-diam atas status mereka di Grace City. Sekte Bayangan Gelap juga mendapat manfaat dari ini pada saat ini. Itu bukan lagi sekte jahat. Setelah kehancuran Tanah Suci Laut Utara, banyak orang yang mendambakan sepotong kue ini. Namun, dengan satu kata dari Klan Feng, itu dipertahankan. Oleh karena itu, Sekte Bayangan Gelap telah kembali ke Tanah Suci Laut Utara. Selain itu, mereka juga pindah ke Divine Grace City. Ketika orang bertanya tentang alasannya, ternyata orang suci itu menikah dengan keajaiban Klan Feng. Feng Hao segera, hal itu menarik kecemburuan yang sangat besar. Setiap hari, ambang batasnya akan berubah beberapa kali. Situasi saat ini masih belum jelas mengapa klan Feng bangkit? Bukankah itu semua karena pemuda ini? Dan sekarang, Tanah Suci Laut Utara berhubungan dengannya. Jika bukan mereka yang menyenangkan dia, siapa lagi yang bisa mereka senangi? Kekuatan yang harus mereka hormati sekarang menundukkan kepala di depan mereka. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang di Tanah Suci Laut Utara sangat gembira. Belum lagi Saintes, bahkan Saint Lord pun tidak akan menjadi masalah baginya. Di dunia ini selalu ada kematian. Yang mereka pedulikan hanyalah sebuah gelar. Tanpa diragukan lagi, orang-orang dari generasi ini akan tercatat dalam buku-buku kuno di tanah suci dan diwariskan selamanya. Adapun Klan Kiong dan Klan Wan tidak perlu menyebutkannya, meskipun mereka tidak memiliki ahli. Status mereka di Grace City tidak lebih rendah dari kekuatan lainnya. Apakah ada kebutuhan untuk menanyakan alasannya? Ketika seseorang mencapai Dao, bahkan unggas dan anjingnya pun akan naik ke surga. Dengan bangkitnya Klan Feng, semua keluarga yang mengalami kesulitan bersama Klan Feng menerima manfaat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini membuat semua kekuatan mengingat satu kata, kesetiaan. Di klan Feng, setelah berita menyebar, hampir semua orang berkumpul di lembah sungai jelas. Bahkan nenek moyang klan Feng pun hadir. Adapun Feng Heng, di bawah bimbingan pribadi leluhur klan Feng, dia juga berhasil menembus puncaknya setengah tahun yang lalu dan menjadi orang suci. Pada saat ini, dia adalah seorang suci sejati. Pada saat yang sama, dia juga merupakan orang dengan senioritas tertinggi di Clear River Valley dan seorang penatua. Pada saat ini, semua orang merasa sangat kasihan dengan Clear River Valley. Saat ini, mereka bahkan lupa bersorak. Beberapa generasi tua berdebar-debar dan menangis dengan sedihnya. Lembah Sungai Jernih tidak berhutang apapun pada klan Feng. Dengan kembalinya senjata kaisar, posisi mereka telah dipulihkan. Selain itu, kondisinya sangat stabil. Mereka percaya bahwa tiga klan lainnya tidak lagi berpikir untuk bersaing dengan klan Feng. Alasannya adalah kemunculan Huang Tianyun. Orang ini terlalu menentang surga. Tanpa ragu, dia telah menghancurkan Radiance Alliance sendirian. Apalagi dia melakukannya dengan diam-diam. Jika dia bisa menghancurkan Radiance Alliance, kenapa dia tidak bisa menghancurkan mereka? Mereka tahu betul kekuatan mereka sendiri, meskipun mereka memiliki senjata kaisar. Kekuatan bela diri terkuat mereka hanya dapat menampilkan sebagian kecil dari kekuatan senjata kaisar. Setelah mendengar rumor tersebut, tidak ada yang mengira mereka bisa memblokir sepatu itu. Saat ini, mereka hanya bisa menundukkan kepala. Terlebih lagi, menurut mereka, klan Feng tidak akan terlalu jauh lagi untuk memasuki dunia primordial. Tampaknya, karena keberadaan satu orang, Klan Feng tidak lagi ada pada level yang sama dengan mereka. Tidak diragukan lagi, Clear River Valley sekali lagi memiliki prestise yang belum pernah terjadi sebelumnya di Klan Feng ini. Karena keberadaan Feng Hao, tidak ada yang berani menantang mereka. Mereka memang pantas menjadi cabang nomor satu. Awalnya, Feng Heng ingin memberikan posisi penatua kepada Feng Chen, namun Feng Chen menolak menerimanya bagaimanapun caranya. Pada akhirnya, masalah ini tidak terselesaikan, namun... Hal ini tidak mempengaruhi status klan Feng Chen di klan Feng. Dapat dikatakan bahwa status mereka tidak kalah dengan Feng Sentian. Terlebih lagi, nenek moyang klan Feng sering muncul di lembah sungai jernih untuk minum teh dan mengobrol dengan Feng Chen. Secara alami, mereka meminum teh pencerahan. Di bawah pemeliharaan sumber daya klan, budidaya Feng Chen dan Kiong Su langsung melonjak ke alam yang mulia bela diri, mencapai tingkat yang bahkan tidak berani mereka bayangkan sebelumnya. Mereka percaya bahwa selama Feng Hao menyiapkan buah pelembab yang cukup, dia tidak akan kesulitan menerobos menjadi Wu Huang. Dari sini, terlihat betapa menakutkannya sumber daya klan-klan besar. Selama mereka fokus dalam mengasuh seseorang, bahkan orang yang biasa-biasa saja pun bisa menjadi seorang jenius yang tak terbayangkan. Situasi klan Feng sangat baik. Pada saat ini, di ruang cahaya mengalir, situasi Feng Hao juga sangat baik. Pada saat ini, cakra kedua pada, inti Dao, miliknya akan segera dibuka. 940. Gemuruh. Ruang yang awalnya jernih dengan aliran cahaya kini dipenuhi awan gelap, seolah-olah ada makhluk iblis yang berjatuhan di dalamnya. Lapisan demi lapisan awan terus menumpuk, dan di dalam awan ada sambaran petir yang mengerikan. Setiap sambaran petir memiliki aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi, dan dipenuhi dengan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi, menyebabkan orang merasa tercekik. Kurang dari, lebih besar dari, namun di dalam lapisan awan gelap ada seberkas cahaya kemasan yang memancar. Itu serius dan berat, seolah-olah ada dewa di dalamnya. Astaga, pilar petir seperti naga gila penghancur dunia membelah langit dan bumi, dan mengguncang ruang angkasa. Kekuatannya cepat dan ganas, dan jatuh tepat pada sosok emas di dalam kepompong petir. Ledakan. Naga pengamuk pemusnahan dunia merobek kepompong petir dan mendarat di siluet itu. Seketika, ledakan yang menggemparkan bumi bergema sebelum meledak dan menimbulkan kekacauan ke segala arah. Namun, ada kekuatan isap yang tak terlihat dan besar. Saat meledak, kekuatan isap ini meletus dan menyedot semua energi yang mengamuk. Semuanya berkumpul di sekitar sosok emas cerah dan meresap ke dalam tubuhnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gerincing, gemerincing. Aliran kecil yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi sungai dan menyatu menjadi pusaran air yang luas. Saat diputar, suara ombak bergema karena Feng Hao telah menggunakan semua energinya untuk menerobos celah tersebut. Energi di pusaran esensi bela diri tidak meningkat banyak, namun teknik evolusi telah mencapai hambatan di alam puncak surga dan dapat menembus ke puncak kapan saja. Astaga, astaga! Di bawah kendali Feng Hao, beberapa sinar energi petir melonjak dari pusaran air esensi bela diri dan melonjak hingga ke sembilan surga. Itu seperti latihan naga beracun dengan keras menyerang celah kedua pada inti Dao berulang kali. Pada saat ini, penghalang bukaan kedua sudah berada pada lapisan terakhirnya, yang nyaris tak terlihat. Tinggal sedikit lagi untuk menerobos. Oleh karena itu, Feng Hao menahan rasa sakit dan meningkatkan frekuensi serangannya. Terlebih lagi, dia menyerang titik yang sama setiap saat. Setelah beberapa kali, Feng Hao dapat merasakan bahwa sudah ada tanda pada titik itu yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Ini hampir selesai. Melihat tanda ini, Feng Hao bersuka cita. Lusinan latihan naga racun terkondensasi menjadi satu di bawah kendalinya, dan mereka mengeluarkan ketajaman yang tak terbatas saat mereka dengan ganas menghantam sasarannya. Yang paling suara pecahan kaca terdengar, dan serangkaian retakan kecil muncul seperti jaring laba-laba kecil di penghalang. Sepertinya bukaan kedua akan pecah. Tentu saja, Feng Hao tidak akan melepaskan kesempatan langka seperti itu. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan seluruh energinya terfokus pada serangan, menyebabkan retakan ini melebar dan menjadi semakin jelas. Setelah ke-243 kalinya, mereka akhirnya hancur dan dimusnahkan sedikit demi sedikit, berubah menjadi ketiadaan. Kesuksesan Melihat celah kedua yang telah ditembus, hati Feng Hao melonjak dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, seluruh aspek tubuhnya telah menerima tingkat peningkatan yang berbeda-beda. Di antaranya, karena niat berdenyut jiwa yang keluar dari celah kedua, menyebabkan pusaran air esensi bela diri mengalami perubahan besar. Weng! Di dalam dua lubang, suara pembakaran bergema. Tampaknya telah menyatu dengan langit dan bumi. Niat inilah yang menyebabkan pusaran air esensi bela diri bergetar hebat. Tiba-tiba, cahaya yang sangat terang meledak, menyebabkan Feng Hao tidak dapat melihat dengan jelas situasi di dalam puncak alam surga. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan aneh yang terjadi saat dia mengedarkan teknik evolusi. Selain itu, pusaran air esensi bela diri meluas beberapa kali dalam cahaya terang. Segera, dia merasakan bahwa kecepatan aliran energi hukuman surgawi di sekitarnya ke dalam tubuhnya telah berlipat ganda. Puncak peringkat surga, teknik rahasia ini yang awalnya tidak memiliki tingkatan, telah mencapai puncak peringkat surga. Feng Hao tidak tahu apakah akan ada level yang lebih tinggi, tetapi puncak peringkat surga sudah menjadi eksistensi tertinggi yang dia tahu. Pada saat yang sama, setelah cahaya terang, gelombang energi dalam pusaran esensi bela diri sekali lagi memberinya kejutan yang menyenangkan. Level ini telah melampaui kekuatan-kekuatan petir ekstrim. Feng Hao belum pernah merasakan energi sekuat ini sebelumnya. Dia bahkan percaya bahwa energi hukuman surgawi saat ini di dalam pusaran air esensi bela diri pasti tidak lebih lemah daripada pria misterius yang muncul di Kota Rahmat Ilahi. Bahkan, dia merasa bahwa dengan energi hukuman surgawi, dia sudah bisa melawan Yan Aotian yang berada di level yang sama dengannya. Ini bukan karena dia sombong, tapi keyakinan yang diberikan energi di dalam tubuhnya. Mungkinkah energi ini bukan dari atribut petir? Feng Hao bingung. Energi ini jelas berbentuk kilat, namun memberinya perasaan tidak bisa menerimanya. Seolah-olah ada sesuatu yang lain di dalamnya, tapi dia tidak bisa menentukan apa yang berbeda. Namun, sepertinya itu beresonansi dengan maksud yang keluar dari celah. Hal ini membuatnya sedikit tertekan, namun yang membuatnya semakin tertekan adalah energinya tidak mau memasuki pusaran air esensi bela diri. Bahkan jika dia memanipulasinya dengan paksa, setelah masuk itu akan hancur dan kembali ke pusaran esensi bela diri. Hal ini semakin membuktikan bahwa itu bukanlah atribut petir, sepertinya tidak mungkin menyembunyikannya di masa depan. Melihat kilatan petir dari pusaran air esensi bela diri, Feng Hao hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jika itu adalah pusaran esensi bela diri non-elemen sebelumnya, itu akan memberikan penilaian yang salah kepada lawan dan membuat mereka meremehkannya, memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya. Namun sekarang, energi hukuman surgawi telah menggerakkan tubuh petir ekstrimnya. Siapa yang berani meremehkannya? Bagus, dengan sangat cepat, Feng Hao berhasil mengatasinya, sebab dengan kartu trufnya saat ini bisa dikatakan di ranah yang sama, dia tidak takut pada siapapun. Aku hanya bisa bertanya pada Huang Tianyun nanti. Melihat energi yang melonjak di pusaran esensi bela diri, Feng Hao menghela nafas lega. Dia yakin pria itu pasti tahu apa itu. Seharusnya dia yang melakukan ini juga. Melihat lapisan cahaya kemasan menyilaukan di sekujur tubuhnya, mata Feng Hao berbinar. Cahaya kemasan ini terlalu kuat, meskipun terlihat biasa saja. Hukuman surgawi yang terus-menerus turun dari atas tidak dapat menggerakkannya sama sekali. Faktanya, hal itu bahkan tidak menimbulkan riak. Ini adalah bukti lebih lanjut dari kekokohannya. Sebenarnya ada harta karun seperti itu. Feng Hao mulai membuat rencana. Ketika dia keluar, dia harus meminta lebih banyak pada pria itu. Kemudian, dia tidak perlu takut lagi dengan hukuman surgawi. Dengan cahaya kemasan yang tak terkalahkan ini, dia akan kebal terhadap segalanya. Saya tidak bisa menyia Melirik awan kesusahan di atas kepalanya, yang menjadi lebih tipis, Feng Hao menenangkan pikirannya dan fokus menyerap energi hukuman surgawi yang melayang.